Meteorologi, klimatologi, dan geofisika BMKG mengeluarkan peringatan dini cuaca ekstrim di wilayah ibu kota. BMKG mengimbau warga DKI Jakarta dan sekitarnya untuk mewaspadai banjir sebagai dampak dari hujan lebat. Hasil analisa BMKG pada Rabu siang menunjukkan adanya potensi terjadi peningkatan curah hujan dengan intensitas lebat pada hari Rabu hingga Kamis esok. BMKG memperkirakan terjadinya peningkatan pertumbuhan awan hujan di atas wilayah Indonesia, termasuk di Jabodetabek karena dinamika atmosfer yang tidak stabil. BMKG pun menghimbau warga DKI Jakarta dan sekitarnya untuk mewaspadai terjadinya banjir dan genangan air sebagai dampak dari hujan lebat. Berpotensi hujan pada pagi hingga siang hari dengan intensitas ringan hingga sedang di sebagian besar Jakarta. Namun perlu diwaspadai potensi peningkatan curah hujan hingga lebat pada tanggal 10 dan 11 Desember di Jakarta, sehingga masyarakat harus mewaspadai terhadap cuaca yang akan ditimbulkan, terutama untuk wilayahnya yang sering terjadi.